Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Pesantren Darussalam, Ciamis, Jawa Barat, Senin, 9 Oktober 2023, dalam rangka silaturahim kebangsaan. Menurut Ganjar, dirinya banyak mendapatkan aspirasi dan masukan terkait Pondok Pesantren Darussalam Ciamis yang menginginkan agar institusi bisa menjadi universitas. Ganjar pun memuji Ponpes Darussalam Ciamis karena menjadi salah satu lembaga pendidikan yang lengkap. Dia juga berbicara pentingnya pendidikan vokasi bagi santri agar bisa semakin berkembang dengan mempunyai keterampilan hidup. Masa cuma tiga ya, Pak? Iya. Chapter saya buletin. Hasil. Iya. Itu salah satu para... Kalau dikasih tugas kamu bahagia sekali. Tidak ada rahasia untuk sukses. Ini adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Karena ada dua hal ya, beliau sebagai ketua Kagama, saya sebagai anggota Kagama, ini bernostalgia dengan beliau ya. Kemudian kedua, beliau juga memperhatikan pesantren cukup besar. Pak Kiai, apa dunia. Harapan Pak Kiai? Satu-satu deh. Ya, harapannya semoga semuanya berjalan baik. Ya, tokoh-tokoh nasional semuanya ada dalam lindungan Allah. Sehat walafiat semuanya, begitu ya. Oh iya. Ini sama Prof. Adril, ternyata Pondok Pesantren Darussalam itu sudah cukup lengkap dari sisi pendidikannya. Bahkan sekolah umumnya cukup banyak sampai perguruan tinggi ya, Prof. Perguruan tinggi ya, S1, S2. Tadi ada masukan agar institutnya bisa menjadi universitas karena sudah satu tahun lebih belum selesai. Jadi tadi kami akan coba bantu komunikasi dengan Gusmen, insya Allah lancar. Namun demikian, temanya menarik, apa peran pemerintah dalam pendidikan pondok pesantren. Saya kira kalau pesantrennya seperti Darussalam ini cara intervensinya nggak terlalu sulit gitu. Kalau fisiknya sudah, ya, maka kemudian kita bisa mengembangkan kolaborasinya. Umpama vokasi di tingkat sekolah, santri-santri agar mereka punya keterampilan hidup. Yang kedua, kolaborasi produk. Jadi biasanya santri-santri atau yang sekolah punya satu produk yang dikolaborasikan, bisa dengan perusahaan dan sebagainya. Maka proses ini akan bisa membuat anak-anak kita makin berkualitas. Kalau tadi saya lihat pengetahuan anak-anak cukup tinggi, termasuk memahami dunia digital ya. Saya kira kolaborasi antara dunia pesantren dengan pemerintah jadi satu, menyiapkan anak-anak untuk bisa diterima di masyarakat, itu menjadi sebuah kewajiban. Ya. Okay. Pesan untuk santri menghadapi perubahan zaman, Pak. Ya, jadi kita mesti menghadapi perubahan dan siapapun termasuk santri-santri mesti siap. Ya mentalnya, ya pengetahuannya, ya keterampilannya, ya manajerialnya. Ya itu mesti diajarkan mulai sekarang. Pak, jam. Ini pesan semuanya, hebat semua di pesannya. Jadi kita diminta membaca terus-terusan, bekerja, tapi kalau tidak dikasih datanya, dia nggak bisa bekerja apa-apa. Tapi kalau kita Allah kasih otak kita dikasih hati kita, maka ketika kemudian ada respon sesuatu, kita langsung respon. Lapar, makan, haus, minum, ya kan? Pengen melihat sesuatu, kepingin, apa yang gitu, urus. Kurang. Jadi masih sudah gitu. Biasanya kalau tempo ngomong apa? Kemarin ngomong apa sama orang tua? Mama, wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Senang saya sama-sama Al-Ghifari dan penyiar Jawa Barat bisa bersama. Akhirul kalam, wassalam.